Bunda Sister, sepotong wortel. Kemudian wortel ini kita akan haluskan. Kita haluskan wortelnya sini Bunda Sister, tambahkan dengan sedikit air. Tambahkan aja air sini sedikit. Kemudian kita akan haluskan bahan ini. Oke, ini wortelnya sudah dihaluskan. Tuangkan dalam mangkok bersih. Kemudian tambahkan dengan tepung maizena. Tambahkan sini 1 sendok tepung maizena. Kemudian bahan ini kita aduk. Oke, udah seperti ini aja. Bahan yang saya gunakan cuma tepung maizena dan wortel. Setelah bahannya diaduk rata, Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini. Untuk cara memakai bahan ini, oleskan aja merata seperti kita menggunakan masker Bunda Sister. Dioleskan tipis-tipis aja, ini agak cair, dioleskan tipis-tipis aja. Kemudian diamkan selama 10-15 menit, setelah itu cuci dengan air. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini setiap hari untuk mendapatkan kulit yang putih, bersih, bening, bebas flek hitam. Sisa bahan ini simpanlah dalam kulkas, karena bahan dapat digunakan sampai 10 hari. Oke, ini bahan yang kita buat tadi. Untuk cara masaknya, kita oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah. Kita oleskan aja, tipis-tipis aja Bunda Sister, seperti ini. Kemudian diamkan selama 10-15 menit.